Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musallian ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulah nabiyya ba'dah. Para pemirsa, sobat raja yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan yang Allah berikan kepada kita semua. Sungguh tidak diragukan lagi bahwa setiap doa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi syaratnya, apalagi doa seorang ibu kepada anaknya. Sungguh tiada berdinding, tiada hijab pembatas atas doa yang tulus ikhlas dari seorang ibu yang melahirkan kita. Hal ini telah diberitahukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'watin mustajabat la shakka fihinna da'watul walidi wa da'watul musafiri wa da'watul madlum." Tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa yang orang bepergian atau bersafar, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Doa yang dipanjatkan oleh seorang ibu, entah itu doa baik atau yang buruk sekalipun, maka akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah nyata diceritakan seorang dokter ahli bedah terkenal, yaitu Dr. Ishak. Beliau tergesa-gesa menuju airport. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Beliau mendatangi ruangan penerbangan dan berkata, "Saya ini dokter spesialis. Tiap menit nyawa manusia tergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam. Kemudian pegawai menjawab, "Wahai dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil tujuan Anda. Dan tidak jauh dari sini, kira-kira dengan mobil 3 jam, dokter tiba." Dokter Ishak menuju dengan usul pegawai tersebut dan menyewa sebuah mobil. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung disusul dengan hujan besar disertai petir dan mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah berlalu hampir 2 jam, mereka tersadar, mereka tersesat dan terasa kelelahan. Terlihat sebuah rumah kecil tidak jauh dari hadapannya. Diambillah rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Terdengar suara seorang wanita tua, "Silakan masuk, siapa ya?" Terbukalah pintunya. Dia masuk dan minta kepada ibu tersebut untuk istirahat duduk dan mau minjam teleponnya. Para pemirsa, sobat raja yang berbahagia, ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa, nak? Apa Anda tidak tersadar? Ada di mana Anda? Di sini tidak ada listrik, apalagi telepon. Namun demikian, masuklah. Silakan duduk saja dan istirahat. Sebentar, saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Kemudian Dr. Ishak
mengucapkan terima kasih kepada ibu itu, lalu memakan hidangan. Sementara itu, ibu itu sholat dan berdoa, serta perlahan-lahan mendekati seorang anak kecil yang terbaring tak bergerak di atas kasur di sisi ibu itu, dan dia terlihat gelisah. Di antara tiap sholat ibu tersebut, melanjutkan sholatnya dengan doa yang panjang. Dokter mendekatinya dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." Berkata ibu itu, "Nak, Anda ini adalah ibnu sabil yang sudah diwasiatkan Allah untuk dibantu. Sedangkan doa-doa saya sudah dijawab Allah semua kecuali satu." Para pemirsa, sobat raja yang berbahagia, kemudian bertanya Dr. Ishak, "Apa itu doanya, Bu?" Ibu itu berkata, "Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Dia menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya dan seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menyembuhkan," katanya, namanya Dr. Ishak. "Akan tetapi dia tinggal jauh dari sini, yang tidak memungkinkan saya membawa anak ini ke sana. Dan saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Makanya saya berdoa kepada Allah agar memudahkannya." Sobat aja yang berbahagia, kemudian menangislah Dr. Ishak dan berkata sambil berisak-isak, "Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama, serta membuat hujan petir dan mencatkan kami hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat. Sayalah Dr. Ishak, Bu. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini." Subhanallah. Karena doa seorang ibu kepada anaknya sebegitu dahsyat, maka sudah seharusnya kita para laki-laki selalu mengingatkan kepada istri kita agar jangan pernah berdoa yang buruk-buruk kepada anaknya. Karena seorang ibu akan dikabulkan Allah sekalipun doa tersebut buruk. Para pemirsa, sobat raja yang berbahagia, demikian kultum sikat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.